12 jam untuk playtime-nya, TWS-nya. Untuk case-nya ini 60 jam untuk stand-nya. Yang besar di bawah ini, kalau yang ini tipe kemarin ini, yang R50i ini terbalik, yang besar ada di atas seperti ini. Bedanya kayak gitu. LED indikatornya tidak menyala. Terus kalau saya tempelin kayak gini, ini menyala. Ini benar-benar support wireless charger. Nah, kalau yang kemarin ini belum support wireless charger, nggak akan menyala karena tidak support. Pilih yang gaming mode atau movie mode. Nah, kalau suka denger musik, lagi denger musik maksudnya, kita bisa matiin ini. Sekarang kita coba ini yang satu tab, ini yang double tab. Double tab, pause, play, terus next, next. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing sebuah TWS lagi guys. Sama seperti yang kemarin, ini Soundcore by Anker. Ini seri yang beda lagi. Ini ada Smart Noise Cancelling. Serinya Soundcore P50i. Nah, sama seperti yang kemarin, ini masih dibungkus dengan kertas. Untuk boxnya kita buka dulu kertasnya ini guys, atau letak dulu kertasnya. Nah, seperti ini, masih dibungkus atau dilapisi dengan kertas. Oh iya, ini sama, kartu garansinya ada di luar, tidak di dalam box. Kartu garansinya ini ada di luar. Nah, seperti ini kita. Jadi ini bungkusnya tidak plastik ya guys, cuman kertas biasa kayak gini. Nah, di sini ada tertulis Soundcore by Anker Smart Noise Cancelling. Seri tepinya Soundcore P40i. Kalau yang kemarin ini ada 4 mic, ini ada 6 mic. Nah, recharging. Nah, ternyata ini support wireless charging ya guys, 3-in-1 charging case. Sama bisa buat stand ini case-nya kayak yang kemarin. Di samping ini seperti yang kemarin, USB kabelnya tapi udah type C. Terus ini keterangan buat adaptif energinya. Terus ini, oh iya, ini yang kemarin ini keterangannya ini bahasanya tidak Indonesia. Ini untuk playtime-nya ini 10 jam playtime-nya. Untuk makan ini guys, TWS-nya saya lupa kemarin belum saya jelasin. Untuk playtime-nya 45 hours buat case-nya ini, yang tipe Soundcore R50INC. Nah, kalau yang ini, yang Soundcore P40i, ini playtime-nya untuk TWS-nya 12 jam untuk playtime-nya, TWS-nya. Untuk case-nya ini 60 jam. Bagus banget nih guys. Nah, ini ada gambarnya buat stand holder-nya untuk smartphone. Ini TWS-nya bisa dipakai. Nah, simpel aja kayak kemarin. Untuk packaging-nya seperti ini. Yaudah guys, kita buka dulu ini boxnya biar tidak penasaran. Ini masih disegel ya guys,
kemarin. Nah, kita lihat ada apa aja di dalam. Nah, kosong. Pertama kita mendapatkan manual book, earpiece. Wow, earpiece nya banyak banget nih. Ada ukuran XS, S, L, sama XL. Nah, kalau yang kemarin ada dua aja, S sama L. Nah, kalau ini banyak banget, sama kabel ukuran pendek, tertulis Soundcore. Dan ini unitnya, guys. Nah, masih dibungkus dengan kertas. Nah, ini dia yang ada di dalam box, cuman buku manual atau manual book, earpiece buat mengganti ini di telinga, dan kabel ukuran pendek Type C unitnya. Itu aja, guys. Nah, seperti biasa, guys, kita lihat-lihat dulu unitnya. Nah, ini masih dibungkus dengan kertas. Kita buka dulu, keren banget. Nah, ini dia. Ini ada tombol apa ini? Tombol reset kayaknya. Ada lubang port Type C. Indikator buat LED-nya sama. Sama panjangnya seperti yang tipe Soundcore R50i NC. Logo Soundcore-nya glossy. Dan ini berwarna hitam dove, keren banget. Ini juga ada variasi warna, tapi saya suka yang warna hitam. Kita buka dulu. Wow, keren banget nih, guys, glossy glossy gitu. Ini tidak ada itu, guys, kertas. Ini tidak ada lapisan kertas kayak kemarin untuk magnetnya. Ini langsung bisa akhirnya terbaca. Nah, untuk stand-nya kita keluarin aja dulu. Oh iya, untuk stand-nya kayak gini, seperti ini. Sama, kita mau contohin dulu. Sama seperti ini fungsinya. Bagus yang Soundcore P40i untuk stand-nya. Yang besar di bawah ini. Kalau yang ini tipe kemarin ini, yang R50i, ini terbalik, yang besar ada di atas seperti ini. Bedanya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba cas dulu apakah normal LED atau LED indikatornya nyala berwarna hijau kayak kemarin atau tidak. Ini kalau ngecas berkedip-kedip, tapi LED nggak berwarna hijau, masih berwarna putih. Kita coba cabut, ini mati. Kita tancapin lagi. Nah, seperti itu, guys, untuk ngecas LED-nya tetap berwarna putih, tapi nyala. Kalau tidak dices, ini mati sendiri. Nah, itu ngecas yang pakai kabel. Sekarang kita coba cas pakai wireless charger. Apakah berfungsi?
ini saya pakai power bank yang wired charger. Nah, itu juga otomatis menyala. Coba kita nyalakan. Nah, itu baru nyala. Itu ngecas. Ini posisi mati, LED-nya tidak menyala. Saya tancapin. Nah, itu menyala. Ini pakai wireless charger ya, guys. Tidak pakai kabel. Nah, itu menyala. Kalau tidak pakai wireless charger, ini LED indikatornya tidak menyala. Terus kalau saya tempelin kayak gini, ini menyala. Ini benar-benar support wireless charger. Nah, kalau yang kemarin ini belum support wireless charger, nggak akan menyala karena tidak support atau tidak itu dibekali dengan wireless charger. Nah, sayangnya ini tidak MagSafe, jadi kita harus sambil pegangin seperti ini. Tapi untuk harga segini, ini bagus banget. Sudah adanya fitur wireless charger untuk memudahkan ngecas tanpa kabel. Keren banget. Nah, sekarang kita coba bluetoothnya. Oh ya, ini belum saya keluarin. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke bluetooth. Kita coba sambungin dulu. Nah, ini soundcore yang kemarin R50 INC, dan ini soundcore yang itu. Kita konekin dulu, pasang, jangan tanya lagi. Nah, ini terdeteksi baterai masih 100%. Nah, kita coba aplikasi soundcore terdeteksi atau tidak untuk aplikasinya. Nah, ini yang kemarin udah lama. Nah, connect, otomatis terbaca, guys. Keren banget. Ini ada keterangan buat earpiece-nya, bisa diganti-ganti. Good. Nah, ini case TWS-nya, baterainya, ada indikatornya. Coba, wow, ini lebih keren lagi. Untuk gaming ini lebih komplit lagi. Untuk movie mode, wah, keren banget ini, guys. Ini yang saya suka nonton film. Jadi ini untuk fitur movie mode, keren banget. Save volume, ini untuk nge-save volume. Nah, ini setting-settingannya ada di sini semua. Vocal mode, full transparan, efek mode, signature bass. Nah, kita coba dulu play musik untuk pengalaman saya suaranya kayak apa. Nah, ini keren banget untuk suaranya, bagus banget, lebih komplit ini. Nah, untuk TWS yang di kiri atau left, kita single tap untuk next aja. Untuk percobaan, untuk right atau kanan, double tap. Nah, pause. Nah, untuk defaultnya kita
kita bisa custom. Saya suka sih kalau denger musik pakai bass booster, lebih mantep lagi. Ini untuk nonton film kita bisa aktifin, atau main gaming mode ini bisa diaktifin, pilih yang gaming mode atau movie mode. Nah, kalau suka denger musik, lagi denger musik maksudnya, kita bisa matiin ini, terus sound effect, nah, signature, bass booster, ini bagus banget. Ini masih terasa bassnya. Pakai yang mana aja ini masih terasa bassnya. Kalau mau yang lebih mantap lagi, pakai bass booster, keren banget. Sekarang kita coba ini yang satu tap, ini yang double tap. Double tap, pause, play, terus next, next. Nah, bekerja dengan sempurna ya guys, keren banget. Apalagi pakai aplikasinya, sudah komplit banget ini. Dashboard, gaming mode, movie mode, keren banget. Ini untuk playtime-nya juga lama, untuk DPS-nya 12 jam, untuk cache-nya 60 jam, keren banget. Nah, itu tadi guys video saya kali ini tentang unboxing sebuah DPS Soundcore by Anker Smart Noise Cancelling, tipenya Soundcore P40i. Nah, ini menurut saya ini bagus banget, keren banget. Dengan adanya fitur wireless chargernya ini keren banget, saya suka. Jadi nggak ribet-ribet pakai kabel kalau kabel chargernya ketinggalan. Next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya, unboxing, review, tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Okay, guys, thank you.